Dilansir dari bola.net, Modric sudah membela Madrid sejak tahun 2012 silam. Pemain asal Kroasia itu selalu jadi andalan lini tengah El Real. Ia membentuk kerjasama yang solid dengan Toni Kroos dan Casemiro. Modric merasa tidak senang karena kini sering duduk di bangku cadangan Real Madrid. Ia memang mengaku bisa menerima keputusan Carlo Ancelotti. Namun Modric menambahkan dirinya siap cabut jika ia merasa dirinya sudah tidak penting atau tak dibutuhkan. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.